Bagi kamu yang pengen nyambel terasi satse tanpa repot, yuk cobain paket terasi sangrai dari Rasa Kita 88. Terasi sangrai Rasa Kita 88 terbuat dari terasi pilihan dengan kualitas premium. Keunggulan dari terasi sangrai Rasa Kita 88 adalah aromanya yang wangi dan rasanya yang tidak meninggalkan rasa pahit karena menggunakan 100% udang asli. Kemasan yang digunakan juga praktis, cocok banget buat dijadikan oleh-oleh untuk keluarga. Pastinya dengan menggunakan terasi sangrai dari Rasa Kita 88 bisa membuat sambal terasi ataupun masakan lainnya menjadi lebih lezat. Kalau terasi sangrai itu kita bikinnya dari udang asli nih awalnya ya, dari udang asli tanpa campuran, jadi nggak ada sama sekali rasa pahitnya. Gitu, berbeda dengan terasi komposisi lain mungkin ya. Nah, kemudian kalau memang orang Bangka asli ini mungkin dia belum pernah cobain terasi sangrai itu seperti apa gitu. Nah, terus ini tuh praktis juga, Mbak. Bisa untuk masak tumisan kangkung itu tinggal tuang aja. Jadi nggak perlu lagi masak-masak gitu, nggak perlu lagi ribet-ribet kan untuk apa, untuk bakar atau untuk sangrainya. Ini udah ada kemasannya. Udah gitu. Ada yang udah disangrai, tinggal tuang aja. Benar. Ini untuk oleh-oleh juga bisa. Cocok banget itu untuk oleh-oleh. Selain terasi sangrai, Rasa Kita 88 juga menyediakan terasi basah kualitas premium. Hingga kini produk terasi Rasa Kita 88 pengirimannya sudah ke berbagai daerah di seluruh Indonesia loh. Produk terasi sangrai Rasa Kita 88 dibanderol dengan harga Rp24.000 untuk ukuran 65 gram dan Rp50.000 untuk ukuran 150 gram. Kalau kita pemasarannya lebih ke e-commerce ya. Yang teman-teman yang di pulau lain itu bisa ngerasain gimana terasi Bangka, kemudian mereka nggak penasaran lagi. Karena terasi Bangka kan cuma ada di Bangka Belitung ya. Kemudian dia bedanya apa sih dengan terasi yang lain? Itu dari biasanya dari komposisi gitu. Makanya kita harus edukasi juga nih. Kan banyak yang nggak tahu nih, terasi itu ada dari beberapa komposisi. Ada yang dari ikan, ada yang dari udang gitu kan. Nah kalau kita itu dari udang asli gitu, iya. Bagi kamu yang penasaran atau pengen stok terasi sangrai biar nggak perlu repot ketika masak, bisa pesan lewat e-commerce TikTok @terasi_rasakita.88 atau lewat Shopee dengan nama toko Terasi Asli Bangka. Bisa juga datang langsung ke lokasi yang beralamat di Perumahan Villa Sakinah Blok A3 Jalan Sumedang Gang Ikhlas Kelurahan Kejaksaan Taman Sari Kota Pangkal Pinang. Atau pemesanan lewat WhatsApp di 0812-7218-0088. Kami bersama dengan Bangka Pos bekerja sama dalam program kegiatan koperasi UMKM dan perdagangan Kota Pangkal Pinang untuk meningkatkan promosi UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kemudian kami juga memberikan peluang kepada UMKM Kota Pangkal Pinang untuk bersama-sama Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Kota Pangkal Pinang melakukan sinergitas dengan teman-teman termasuk media Bangka Pos. Harapan saya selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagang Kota Pangkal Pinang bersama-sama kepada UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang untuk bersinergitas memajukan perekonomian Kota Pangkal Pinang supaya teman-teman juga menjadi UMKM yang naik kelas dan untuk kemajuan dan kepentingan masing-masing kita yang ada di Kota Pangkal Pinang.